Yakin film Bollywood isinya hanya nyanyian dan tarian sepanjang film? Eits, jangan salah ya, banyak juga film India yang menginspirasi di bidang pendidikan atau membantu orang lain sukses dalam pendidikannya. Penasaran? Ini dia 5 film Bollywood paling menginspirasi tentang dunia sekolah yang alur ceritanya sudah pasti menarik untuk disimak. Nilbate Sanata. Film ini pertama kali tayang pada tahun 2016. Film ini menceritakan kisah tentang seorang single mother yang memiliki pendidikan rendah bernama Chanda Sahai. Chanda Sahai bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Chanda Sahai memiliki seorang anak perempuan bernama Apu yang masih duduk di kelas 10. Apu selalu mendapat nilai jelek dan bahkan Apu mengatakan kalau dirinya sama sekali nggak memiliki cita-cita. Chanda Sahai pun mulai mencari solusi dengan mendatangi majikannya yang merupakan seorang dokter. Menariknya, majikan tersebut justru menyarankan agar Chanda Sahai melanjutkan pendidikan kembali agar sang anak memiliki semangat belajar sepertinya. Kira-kira dilakukan gak ya guys? Yap, ternyata Chanda Sahai benar-benar kembali bersekolah dan bahkan satu kelas dengan anaknya loh. Nah, seperti apa serunya? Langsung tonton saja ya guys. Chalk and Duster. Masih di tahun 2016 nih guys, Chalk and Duster bercerita tentang dua orang guru bernama Jyoti dan Vidya yang memiliki cara mengajar menarik dan bisa membuat murid-muridnya begitu bahagia. Bahkan akan sangat terlihat loh ikatan emosional antara murid dan gurunya yang mungkin sekarang sudah jarang kita lihat atau rasakan. Nah, tapi konflik yang sebenarnya mulai terjadi ketika kepala sekolah yang baru memimpin sekolah tempat Jyoti dan Vidya mengajar. Semua aturan diubah sehingga membuat guru dan siswa begitu tersiksa. Kepala sekolah yang baru ini memang sangat berambisi nih guys, untuk membuat sekolahnya menjadi sekolah terbaik dan populer, tapi sayangnya dengan cara yang salah dan terlalu keras kepada murid maupun guru di sana. Jyoti dan Vidya pun gak tinggal diam nih guys. Mereka akan berusaha untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Mereka juga gak ragu untuk mempertaruhkan hal penting demi mengembalikan keadaan di sekolah tersebut loh. Seru kan? Langsung tonton filmnya deh. Hitchkey. Hitchkey merupakan film yang dibintangi oleh Rani Mukherjee. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang memiliki Tourette Syndrome bernama Naina Mathur. Meski memiliki kelainan, Naina memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi seorang guru. Terlepas dari kondisinya saat itu, Naina pun melamar ke berbagai sekolah untuk menjadi guru. Namun sudah bisa ditebak ya guys, kalau nggak ada satupun sekolah yang mau menerimanya karena penyakitnya tersebut. Hingga suatu hari, ada sekolah yang mau menerimanya. Namun, Naina harus mengajar murid-murid yang terkenal nakal. Hasilnya, Naina tentu saja menerima tantangan tersebut. Akhirnya, Naina Mathur pun menjadi guru dengan berbagai cobaan. Tapi Naina nggak pernah menyerah. Saat kalian menonton film ini, pasti kalian akan terharu deh dengan perjuangan Naina yang berhasil mengantarkan murid-muridnya meraih masa depan yang lebih cerah bahkan dengan kekurangannya tersebut. Tare Zamin Par. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal Amir Khan. Tare Zamin Par sendiri menceritakan kisah tentang seorang anak kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar bernama Ishan Nankishore Awasthi. Ishan ini berbeda dari teman-temannya yang lain. Dia nggak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik, sehingga dia dicap sebagai anak yang bodoh dan nakal. Bahkan, gak hanya gurunya yang menganggap Ishan seperti itu, tapi juga orang tuanya, guys. Akhirnya, orang tuanya yang sudah menyerah untuk membantu Ishan belajar pun mengirim Ishan ke sekolah asrama khusus laki-laki. Awalnya jelas Ishan menolak dan bahkan dia sering menangis saat di asrama. Tapi orang tuanya tetap memaksa Ishan untuk sekolah di sana. Beruntungnya, Ishan bertemu dengan guru seni yang sangat memahami situasinya dan berhasil membantu Ishan menemukan bakatnya di bidang non-akademis. Nah, dengan bakatnya dan bantuan dari guru seninya itulah, Ishan akhirnya bisa meningkatkan hasil akademisnya juga loh. Kalian penasaran? Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Ishan? Kenapa gurunya bisa memahami Ishan? Makanya langsung aja ditonton ya.
Three Idiots. Film yang satu ini juga pastinya merupakan salah satu film Bollywood yang paling terkenal sepanjang masa. Film yang dibintangi oleh Amir Khan, Erma Davan, dan Sharman Joshi ini memang memiliki alur cerita yang unik dan gak bisa ditebak. Kisahnya berpusat di antara tiga sahabat yang kuliah di tempat yang sama. Mereka memiliki minatnya masing-masing, tapi sayang mereka sering dicap sebagai mahasiswa bodoh karena gaya belajarnya yang berbeda dari mahasiswa pada umumnya. Pertama, Rancodas Samaldas Chanchad atau Ranco dikenal sebagai sosok jenius dan sangat menyukai mesin, tapi dia nggak suka dengan sistem belajar yang sangat tradisional dan kaku. Kedua, ada Raju yang berasal dari keluarga miskin yang bercita-cita menjadi insinyur untuk meringankan beban keluarganya. Sementara Farhan sebenarnya terpaksa menuruti keinginan ayahnya kuliah di jurusan teknik, padahal dia sangat menyukai dunia fotografi. Kenapa film ini sangat terkenal? Karena kisah perjuangan mereka bertiga begitu menginspirasi guys, terutama Ranco yang memiliki pemikiran unik mengenai pendidikan. Kalian akan melihat perjuangan Ranco dan teman-temannya, membuktikan bahwa setiap orang pasti memiliki tempatnya masing-masing di masa depan. Gak harus pintar pelajaran akademis, yang penting berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Kalian pasti sukses kok, gak percaya? Langsung aja ditonton ya! Itu dia guys, 5 rekomendasi film Bollywood yang paling menginspirasi tentang dunia sekolah. Kalian wajib banget untuk menonton film ini ya. By the way, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.